sudah tidak ada nangka, kami menggunakan ini. Kuat sekali. Nah. Ya, ini dapat jantan. Ya. Foto begini. Ini lama sekali kami tidak mendapatkan bajing ya. Dan ini pada hari ini kami mendapatkan bajing atau tupai ya. Nah, ini jantan. Ya. Oke. Karena ini di rumah masih ada satu ekor ya. Nah, belum pernah saya posting dan ini akan saya kumpulkan dengan tupai yang sudah ada. Tupai yang sudah ada kebetulan betina ya. Jadi ini nanti ada satu jodoh ya. Yang ini jantan, yang sudah ada di rumah itu betina ya. Oke. Tutup dulu. Ini pemirsa, ini adalah betinanya ya. Yang sudah lama dapat. Dan ini adalah jantannya ya. Jadi ini nanti menjadi satu pasang ya. Ini kami akan masukkannya. Ini penjiluk ini. Kan saya kumpulkan menjadi satu jantan dan betina yang akhirnya nanti akan menjadi satu pasang ya. Hati-hati. Head. Membersihkan kandangnya kotor. Ya, menjadi satu pasang. Duanya sudah masuk di dalam rumah yang terbikin dari bumbung ya, dari bambu ini. Ini kelihatan. Di dalam rumah yang terbikin dari bambu ya tupainya. Nah, itu yang di kamera apa yang di bawah betina. Ini jantannya.
dari bambu. Kelihatan ekornya. Kira-kira umurnya hampir sama ya, jangan sama betina. Jadi kalau yang hobi ini bisa diternakan dan cukup mudah untuk menternakan atau breeding. Di subscribe dan di like ya, di komen di channel YouTube Menteri Manoeri ya. Terima kasih.